Mau cari Android box murah, budget 200-300 ribu, tapi bingung pilih yang mana? Oke, TamTam Boys ada 5 rekomendasi Android box murah yang cukup layak buat dipinang. Ingat, ini adalah rekomendasi Android TV box murah. Jelas ada harga, ada kualitas. Jadi, jangan dibandingkan dengan Android box di harga 500 ribu sampai 1 jutaan. Walaupun murah, tapi masih cukup oke lah dipakai buat streaming YouTube atau hiburan yang lainnya. Oke, ini dia 5 rekomendasi Android TV box murah di harga 200 sampai 300 ribuan. Pertama ada TX3 Mini. Android TV box yang dijual di harga 200 ribuan. Di harga tersebut, kita dapat kapasitas memori RAM 1 GB dan ROM 8 GB. Menggunakan chipset Amlogic seri S905, lalu grafisnya GPU Mali 4550MP dengan versi OpenGL ES 2.0, termasuk golongan mesin-mesin lama. Versi Android juga masih 7.1 Nougat. Walaupun mesin lama, tapi untuk performa masih lumayan buat digas nonton streaming atau main game-game ringan. Kadang kendalanya dengan RAM 1 GB dan mesin yang sudah tua adalah beberapa kali nge-lag ketika buka aplikasi yang memakan banyak RAM, seperti aplikasi browsing. Jadi butuh kesabaran ekstra. TX3 Mini belum mengantongi lisensi Google Certified. Jadi untuk sistem operasi dan tampilan antar muka bukan Android TV atau Google TV. Tampilan antar muka seperti ini. Ciri khas dari TX3 Mini dengan menggunakan kombinasi warna merah dan hitam gelap. Bagian kiri ada 3 pilihan menu, yaitu beranda, daftar aplikasi, dan menu pengaturan. Tampilannya sangat sederhana, jadi cukup memudahkan dalam penggunaannya. Sudah tersedia Play Store, namun bukan Play Store resmi layaknya Android TV atau Google TV. Bisa dilihat dari tampilan Play Store-nya. Ini adalah Play Store untuk perangkat mobile smartphone. Buat saya sendiri tidak ada masalah. Cuman kendalanya saat awal login sangat sulit sekali. Sering banget nge-lag atau force close sendiri di tengah proses login. Pada akhirnya setelah 15 menit menunggu, bisa juga login akun Play Store. Sudah memiliki izin Widevine DRM dengan level security L3. Artinya bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, dan semacamnya. Aplikasi Netflix tidak ada kendala, tapi untuk Disney Plus selalu force close karena aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat. Lalu untuk resolusi, waktu tes di YouTube, maksimal resolusi sampai Full HD 1080p 60fps. Jadi belum mendukung resolusi 4K. Untuk konektivitas, mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Belum mendukung Bluetooth. Dan remote masih menggunakan infrared. Tersedia beberapa port seperti AV out, SPDIF, LAN Ethernet, HDMI out, DC in, satu slot micro SD, dan dua port untuk USB 2.0 yang mendukung flash disk dan hard disk. Kedua, ada Android TV Box Access Go Prima. Harganya nggak sampai 200 ribu dengan spesifikasi RAM 2 GB dan ROM 16 GB. Menggunakan chipset Rockchip seri RK3229. Lalu grafisnya GPU Mali G31 dengan versi OpenGL ES 2.0. Untuk chipsetnya rilis sekitar tahun 2014, jadi termasuk golongan mesin-mesin lama. Lalu versi Android sudah 9.0 Pie. Seperti halnya TX3 Mini, masih menggunakan mesin lama, tapi untuk performa masih lumayan untuk kebutuhan streaming dan hiburan. Walaupun RAM 2 GB, tapi beberapa kali terkendala nge-lag ketika buka aplikasi yang memakan banyak RAM, seperti aplikasi browsing. Access Go Prima juga belum memiliki lisensi Google Certified. Jadi untuk sistem operasi dan tampilan antar muka, bukan Android TV atau Google TV. Tampilan antar muka seperti ini. Ini persis sama dengan Android Box MX Key Pro. Sebab unitnya memang pakai dari MX Key Pro.
lalu di rebranding ulang jadi merek Access Go Prima. Jadi beli MXG Pro yang RAM 2GB, ROM 16GB, tidak ada bedanya dengan Access Go Prima ini. Tampilannya sangat sederhana, jadi cukup memudahkan dalam penggunaannya. Sudah tersedia Play Store, namun bukan Play Store resmi layaknya Android TV atau Google TV. Bisa dilihat dari tampilan Play Store-nya. Ini adalah Play Store untuk perangkat mobile smartphone. Kendalanya masih sama seperti TX3 Mini. Saat awal login cukup sulit. Sering banget nge-lag atau force close sendiri di tengah proses login. Tapi setelah coba 3 kali, akhirnya bisa. Sudah memiliki izin Wideband DRM dengan level security L3. Artinya, bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, dan semacamnya. Sayangnya untuk Disney Plus masih belum support. Selalu force close karena aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat. Lalu untuk resolusi, waktu tes di YouTube, mendukung sampai resolusi 4K 2160p 60fps. Untuk konektivitas, mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Belum mendukung Bluetooth, dan remote masih menggunakan infrared. Tersedia beberapa port seperti AV-out, SPDIF, LAN Ethernet, HDMI out, DC in, satu slot SD atau MMC, dan 4 port USB 2.0 yang mendukung flash disk dan hard disk. Ketiga, ada Android TV Box Advan ATB01. Harganya sekitar 200-300 ribuan. Dengan spesifikasi RAM 2GB dan ROM 16GB. Tapi setelah cek pakai AIDANA 4, RAM yang terbaca 1GB dan ROM 8GB. Menggunakan chipset Allwinner seri H313. Quad Core ARM Cortex A53 dengan speed 1,2 GHz. Lalu grafisnya GPU Mali G31 dengan versi OpenGL ES3.2. Seri chipset H313 rilis sekitar tahun 2014, jadi termasuk golongan hardware lama. Sudah menggunakan Android versi 10. Sesuai dengan kapasitas RAM yang terbaca 1GB. Beberapa kali terkendala nge-lag ketika buka aplikasi yang memakan banyak RAM. Seperti aplikasi browsing, dibuat pindah-pindah aplikasi juga cukup nge-lag. Tapi secara keseluruhan, performa cukup okelah untuk kebutuhan streaming dan hiburan. Advance ATB01 belum memiliki lisensi Google Certified. Jadi untuk sistem operasi dan tampilan latar muka bukan Android TV atau Google TV. Tampilan latar muka seperti ini. Sama seperti dengan Android Box MXG Pro atau Access Go Prima. Sebab unitnya memang pakai MXG. Lalu di rebranding ulang jadi merek Advance ATB01. Tampilan latar muka sangat sederhana, jadi cukup mempermudah dalam penggunaannya. Sudah tersedia Play Store dengan tampilan Play Store sama seperti Android TV. Ini di luar ekspektasi ya. Biasanya yang belum bersertifikasi Google, harusnya tampilan Play Store tidak seperti ini. Dengan tampilan Play Store seperti ini, kesannya lebih eksklusif dan premium di harga 200 ribuan. Proses navigasi juga cukup lancar tanpa ada kendala apapun. Sudah mengantongi izin Wideband DRM dengan level security L3. Artinya bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, HBO Go, dan semacamnya. Sayangnya untuk Disney Plus masih belum support. Waktu mau update ternyata aplikasi tidak kompatibel dengan perangkat. Mendukung resolusi sampai 4K 2160p 60fps. Untuk konektivitas, mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Belum mendukung Bluetooth. Dan remote masih menggunakan infrared. Karena unitnya pakai produksi dari MXG Pro, sehingga portnya sama seperti MXG Pro dan Access Go Prima. Tersedia port AV-out, SPDIF, LAN Ethernet, HDMI out, DC in, satu slot SD atau MMC, dan 4 port USB 2.0 yang mendukung flash disk dan hard disk. Keempat, ada Android TV Box Access Go Luna. Harganya sekitar 200-300 ribuan. Dengan spesifikasi RAM 2GB dan ROM 16GB.
menggunakan chipset Rockchip RK3328. Quad Core ARM Cortex A53 dengan speed 1,1 GHz. Lalu grafisnya GPU Mali 450MP dengan versi OpenGLES 2.0. Seri chipset RK3328 rilis sekitar tahun 2014. Jadi termasuk golongan hardware lama. Walaupun mesin lama, tapi versi Android sudah terbaru, yaitu Android versi 11. Akses Goluna juga belum bersertifikasi Google. Jadi untuk sistem operasi dan tampilan antar muka bukan Android TV atau Google TV. Tampilan antar muka seperti ini. Sama seperti dengan Android Box H96 Max. Tampilan sangat simpel, jadi navigasi cukup mudah. Sudah tersedia Play Store, namun bukan Play Store resmi layaknya Android TV atau Google TV. Bisa dilihat dari tampilan Play Store-nya. Ini adalah Play Store untuk perangkat mobile smartphone. Cuma kendalanya, untuk Play Store cukup sulit dioperasikan. Beberapa kali loading lama seperti ini. Walaupun akhirnya berfungsi normal, tapi cukup mengganggu kalau sering loading. Sudah memiliki izin WiFi DRM dengan level security L3. Artinya bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, dan semacamnya. Akses Goluna sudah mendukung resolusi sampai 4K 2160p 60fps. Untuk konektivitas mendukung jaringan Wi-Fi dual band 2,4 dan 5 GHz. Dan sudah mendukung Bluetooth. Termasuk salah satu Android box di kelas 200 ribuan yang support Bluetooth. Di mana kebanyakan Android box di harga tersebut belum support Bluetooth. Tersedia port AV out, LAN Ethernet, HDMI out, DC in, 1 slot microSD, dan 2 port USB 2.0 dan 3.0 yang sudah support flash disk dan hard disk. Terakhir ada Android TV Box Roomie. Dijual di harga 300 ribuan dengan spesifikasi RAM 2GB dan ROM 16GB. Menggunakan chipset Rockchip RK3328. Quad Core ARM Cortex A7 dengan speed 1,2 GHz. Lalu grafisnya GPU Mali 400MP dengan versi OpenGLES 2.0. Masih termasuk golongan mesin-mesin lama, tapi Android-nya sudah versi 10. Roomie juga belum bersertifikasi Google. Jadi untuk sistem operasi dan tampilan antar muka bukan Android TV atau Google TV. Tampilan antar muka seperti ini. Tampilannya sangat simpel, jadi navigasi juga cukup mudah. Sudah tersedia Play Store dengan tampilan Play Store sama seperti dengan Android TV. Sama seperti Advan ATB01, biasanya yang belum bersertifikasi Google, harusnya tampilan Play Store tidak seperti ini. Dengan tampilan Play Store seperti ini, kesannya lebih eksklusif dan premium di harga yang cukup murah. Proses navigasi yang cukup lancar tanpa ada kendala apapun. Sudah mengantongi izin WiFi DRM dengan level security L3. Artinya, bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, HBO Go, dan semacamnya. Android Box Roomie sudah mendukung resolusi sampai 4K 2160p. Untuk konektivitas, mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Belum mendukung Bluetooth, dan remote masih menggunakan infrared. Tersedia port AV out, LAN Ethernet, HDMI out, DC in, 1 slot microSD, dan 2 port USB 2.0 yang mendukung flash disk dan hard disk. Oke boys, itu tadi 5 rekomendasi Android box murah di harga 200 sampai 300 ribuan. Ada harga, ada kualitas. Ya, dengan harga murah, pastinya dapat mesin yang masih lama juga. Walaupun lama, tapi masih oke lah dibuat streaming, main game ringan, atau hiburan lainnya. Kalau kebutuhannya buat YouTube dan nonton siaran TV via streaming, 5 Android box tadi sangat rekomend buat dipilih. Kalau kalian ada rekomendasi lain di luar 5 Android box ini, silakan bisa share di komen. Kalau mau tanya lebih detail, bisa share di komen juga. Atau DM kita di Instagram dan WA TamTamBoys.
Nanti Tam Tam Boys balas. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.